beberapa amalan yang kita dianjurkan di Asyuro atau 10 Muharram ini: berpuasa, berziarah kepada orang alim, Muhammadin fi madain ahda ila yaumiddin. Allahumma awfir wa balligh thawaba ma farahna minal Qur'anil Karim. Menjenguk orang sakit, mungkin ada keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita. Membahagiakan keluarga, mungkin tidak bisa setiap hari kita bahagiakan keluarga. Padahal udah dijamin tadi nggih, kalau mati hari atau malam Jumat selamat dari azab kubur. Sila saya milih selamat dengan azab kubur. Tun ba'da mauti wal jahilu mautun qabla mauti. Orang alim, orang tingkat satu kita itu tugasmu membaca juz 1 dan juz 2. Tingkat 1 sutra. Kenapa tingkat 1 sutra? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Beberapa amalan yang kita dianjurkan di Asyuro atau 10 Muharram ini: berpuasa, sholat tasbih, menyambung tali silaturahmi. Berziarah kepada orang alim. Muhammadin fi madain ahda ila yaumiddin. Allahumma awfir wa balligh thawaba ma farahna minal Qur'anil Karim. Menjenguk orang sakit, mungkin ada keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita. Memakai celak, mengusap kepala anak yatim, yang tentunya tidak hanya mengusap dia, artinya menyantuni dia, orang yang tidak mampu juga. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas, juga bertakwa. Kumpulkan kami, memperbanyak sedekah, mandi. Artinya ini sebagai simbol kita membersihkan diri. Di surga Rasulullah, diberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Amin. Apa kata Allah? Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu tanah airnya yang berasih. Mayyattaqillaah, siapa yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Takut untuk berbuat maksiat sekecil apapun. Kemudian barang siapa tidak melaksanakan perbuatan maksiat karena takutnya kepada Allah, karena taatnya kepada Allah, maka Allah akan menghapus dosanya. Yang membahagiakan keluarga, mungkin tidak bisa setiap hari kita bahagiakan keluarga, kita traktir makan. Nah, di 10 Muharram ini atau Asyuro ini, mari kita bahagiakan mereka. Tambah biasanya jatahnya 10.000 jadi 15.000, memotong kuku. Alhamdulillah. Alladzi hadana lil Islam wa an'amana bil iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Padahal udah dijamin tadi nggih, kalau mati hari atau malam Jumat selamat dari azab kubur. Sila saya milih selamat dengan azab kubur. Tun ba'da mauti wal jahilu mautun qabla mautih. Orang alim, orang soleh kayak beliau niki salah satunya guru kita nggih. Alimun, orang alim itu hayatun ba'da mautih, tetap hidup setelah matinya. Tapi yang belum gua amal-amalkan ini, serasa beliau itu hati penggantinya gimana? Lagu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya.